ikut ini cara untuk melihat yang namanya harga tiket pesawat ataupun tiket lainnya di tiket.com. Di sini saya pakai aplikasi tiket.com. Silakan dibuka. Nah, kalian bisa pilih kategori di sini mau pesawat, hotel dan lain-lain. Kemudian di sini saya pilih pesawat. Nah, kalian tentukan tujuannya kemana, misalnya dari di sini, dari misalnya Pekanbaru, kemudian tujuannya kemana, misalnya Jogja, kemudian tanggalnya berapa, karena setiap tanggal itu beda-beda. Pilih simpan, kalian bisa juga pakai tiket pulang pergi, tentukan jenis berapa penumpangnya. Misalnya satu orang, pilih simpan, kelasnya kelas berapa di sini. Nah, bisa kalian atur kelas ekonomi, bisnis. Lalu kalian bisa pilih cari di sini. Nah, nanti kalian bisa lihat setiap maskapai itu beda-beda harga. Ada Lion, Batik, kemudian ada Garuda. Dan di bawahnya kalian bisa filter mau transit, filter jam. Nah, di sini bisa kalian filter. Jadi setiap tanggal itu beda-beda harga. Itu saja caranya, silakan dicoba.